Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda bersama dengan Cikgu Azul dalam mata pelajaran Matematik Tahun 5. Baiklah, hari ini kita akan sambung terus dengan tajuk Molak Masa Libatkan Dekad dan Tahun. Okay, kita perhatikan contoh gambar rajah yang dipaparkan. Okay, Encik Siwa kata, saya hendak pulang ke Taman Universiti. Saya telah tinggal di sana hampir 1/4/5 dekad. Okay, Encik Syamil pula kata, saya pun tinggal di situ lebih kurang 3/1/2 dekad. Mari saya bantu tuan. Kita perhatikan soalannya. Apakah lebihnya tempoh Encik Syamil tinggal di Taman Universiti berbanding dengan Encik Siwa? Di sini Encik Syamil 3/1/2 dekad, Encik Siwa 1/4/5 dekad. Jadi yang banyak akan tolak dengan yang sikit, 3/1/2 tolak dengan 1/4/5. Okay, kita akan buat ayat matematik dia. 3/1/2 dekad tolak 1/4/5 dekad, jawapan dalam dekad. Okay, apabila pecahan melibatkan pecahan, kita boleh tolak terus. Kita selesaikan 3/1/2 dekad tolak dengan 1/4/5 dekad. Di sini pembawah bagi pecahan adalah tak sama 2 dan 5. Jadi kita perlu darab silang untuk dapatkan nilai yang sama. Okay, darab silang di mana 2 akan darab dengan 5. Di sebelah sini pula 4/5 akan darab dengan 2. Okey, jadi 3/1/2 akan darab dengan 5/5 dan 1/4/5 akan darab dengan 2. 3/1/5 ni akan jadi 3/5/10 dekad tolak dengan 1/8/10 dekad. Okey, untuk tu 3/5/10 ni 5/10 nak tolak 8/10 tak boleh nak diselesaikan, jadi kita ambil daripada 3 ni 1 cara, jadi 10/10, 10 tambah 5 15/10, jadi 2/15/10 dekad tolak dengan 1/8/10 dekad. Kita boleh selesaikan sekarang. 2 tolak 1 dapat berapa? 15 tolak 8 dapat berapa? Okay, jadi jawapan dia 1/7/10 dekad. Okay, tempoh Encik Syamil tinggal di Taman Universiti adalah lebih 1/7/10 dekad berbanding Encik Siwa. Okay, baiklah, kita perhatikan contoh yang seterusnya. Okay, contoh nombor 2 di sini soalannya 9 dekad tolak dengan 6/3/10 dekad, jawapan dalam dekad dan tahun. Jadi di sini pecahan kita akan ubahkan pada dekad dan tahun. Okay, 3/10 dekad persamaan berapa tahun? Benda boleh, soalan ni anda boleh buat secara congak. 3/10 kali dengan 10 akan dapat 3 tahun. Jadi, bila dah dapat 3 tahun ni, 9 dekad kita akan tolak dengan 6 dekad 3 tahun. Okey. Kita asingkan mengikut dekad dan tahun. Okey, 9 dekad tolak 6 dekad, tahun tak ada atas nilai dia. Di baris soalannya 9, jadi kita perlu tambah sifar di atas 3 untuk menunjukkan berlaku penolakan. Okey, 9 sifar nak tolak 3 tak boleh, dia pinjam pada 9 dekad. 9 dekad akan jadi 8. Kita ambil 1 dekad. 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okey, jadi sifar ni kita batalkan, akan jadi 10 tahun. Okey, sekarang ni 10 tolak dengan 3 dapat 7, 8 tolak 6 dapat 2. Okey, 9 dekad tadi kita ubahkan kepada 8 dekad 10 tahun untuk memudahkan penolakan. Okay, bagi soalan ni jawapannya ialah 2 dekad 7 tahun. Baiklah, kita perhatikan soalan yang ketiga, contoh yang ketiga. Okey, ada 2 laptop di sini, satu waranti sifar bulan 2 dekad, satu lagi waranti sifar bulan 3 dekad. Soalannya, kira beza waranti antara kedua-dua komputer riba berpandukan maklumat di sebelah. Okay, di sini tak ada menyatakan soalannya nak dalam tahun ataupun dekad. Jadi kita tulis balik ayat matematik dia. Sifar bulan 3 dekad tolak dengan sifar bulan 2 dekad, jawapan dalam dekad. Okay, ini kita boleh tolak terus seperti tolak perpuluhan.
Sifar perpuluhan 3 tolak dengan sifar perpuluhan 2, anda akan dapat sifar perpuluhan 1. Okay. Untuk perpuluhan, sila pastikan titik perpuluhan jangan tinggal. Okay. Beza tempoh waranti antara kedua-dua komputer reboot ialah sifar perpuluhan 1 dekad. Baiklah, kita perhatikan contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang keempat, hitung baki dalam tahun apabila 47 tahun ditolak daripada 81 dekad. Okay, 47 tahun ditolak daripada 81 dekad. Jadi ayat matematiknya 80.1 dekad tolak dengan 47 tahun. Okey, persamaan jawapan dalam tahun. Okey, 81 dekad ni kita akan jadikan tahun dahulu. 1 dekad persamaan 10 tahun, jadi 8.1 akan darab dengan 10. Jadi anda akan dapat 81 tahun. Okey, dah dapat 81 tahun, barulah boleh tolak dengan 47 tahun. Okey, 81 tolak 47. 47 tak boleh, pinjam pada 8. 8 jadi 7, kita ambil 1. Jadi di sini nilainya 11. 11 tolak 7, 4. 7 tolak 4, 3. Jadi jawapan dia 34 tahun. Okey, 81 dekad tolak dengan 47 tahun bersamaan 34 tahun. Baiklah, kita tengok contoh yang seterusnya, contoh yang kelima. Soalannya, 9.4 dekad tolak dengan 2.1 per 2 dekad. Jawapan dalam dekad dan tahun. Apabila jawapan dalam dekad dan tahun? Macam ni. 9.4 dekad kena ubahkan pada dekad dan tahun. Begitu juga dengan 2.1 per 2 dekad. Kita selesaikan daripada kiri ke kanan. 9.4 dekad. 9.4 dekad untuk dapatkan tahun kena darab dengan 10. 9.4 darab dengan 10, anda akan dapat 94 tahun. Jadi seterusnya 2.1 per 2 dekad kepada tahun. Begitu juga bila dekad dengan tahun, pecahan ini kena darab dengan 10. Okay, tapi di sini 2.1 per 2 dijadikan pecahan tak wajar, di mana melibatkan 2 darab 2 tambah 1. Okey, bawah dan nombor bulat darab dengan atas katanya. Jadi di sini 2 darab 2 4 tambah 1 5. 5 per 2 darab dengan 10. Diselesaikan, 10 dengan 2 boleh dibahagi. Okay, 10 bagi 2 dapat 5, 2 bagi 2 dapat 1. Okay, jadi sekarang tinggal 5 darab dengan 5. Satu ni bahagi 1, tetap jawapannya untuk jawapan darab saja di atas. Jawapannya ialah 25 tahun. Sekarang dah dapat dua-dua dalam tahun. Okey, 94 tahun dan 25 tahun, jadi boleh ditolak. Okey, 94 tolak dengan 25 dan dapat 69. Okey, 69 tahun jawapan dalam dekad dan tahun. Kita kena pecahkan pada dekad dan tahun. Jadi 69 tahun, kita asingkan 60 tahun dan 9 tahun. Okey, 60 tahun akan jadi dekad dan 9 tahun ni kita tak ganggu. 60 bagi dengan 10, kita dapat 6 dekad 9 tahun. Okey. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini mengenai tolak masa dekad dan tahun. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Kita akan jumpa lagi dengan tajuk lain akan datang. Bye-bye.